Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton. Selamat datang ya di channel saya bersama saya Aris. Baiklah, untuk video kali ini kita bakal lanjut lagi ya gameplay dari Sengoku Basara 2-nya. Kita udah di part chapter terakhir nih di Oichi Story ya. Chapter kelima ya. Oke, sekarang kita bakal lawan si Nobunaga dan kayaknya kita kemarin dapat senjata baru ya ini. Mantep nih. Ada elemennya dark. Oke, kita langsung aja ya. Lawan Nobunaga Oda. Oh, ini. Oh, beda ya. Aku pikir sama kayak di tempatnya itu si chapter terakhir Naga Mas. Ini bukan. Buset, gue langsung mau mati deh. Di game Rama itu privat ya, dan sialan banget. Ngeri juga nih pasukan-pasukannya, damage-nya gede banget. Langsung aja nih kita, nah ini ada potion bagus. Kok sakit banget ya damage-nya privat-privatnya ya. Oke, ini dia ada musuh lagi di sini. Kata kita mah gede banget jadinya nih. Cepet banget matinya itunya pasukan-pasukannya. Soalnya senjatanya udah itu ya. Senjata ketiga kayaknya tadi. Ini apa nih? Gak ada apa-apa ya di sini ya. Oh, ini banyak banget. Racian. Ini kita ulti nih di sini nih.
Sip, nah, mati dua-duanya kan. Oh ini Cat Captain ya. Sip, mati. Banyak banget musuhnya. Ntar ya. Oke, kita lanjut. Oh, itu di sana ada ninja. Nyebelin banget ini game-nya. Oh, sip. Mati dua-duanya langsung ya. Oke, kita naik ke atas nih. Aduh, ninja-ninja lagi ya sini. Sip, kita dapat armor ya. Ini ninjanya nyebelin banget. Kayak gini aja nih. Mantap. Wah, jatuh. Buset dah, kita mau mati sama pasukan tengik jalan. Ah, ini ada maling. Oh, sip. Ini banyak banget ininya nih. Yang pakai refill ya. Buset dah, kita mau tewas kita sama orang yang bawa gajah itu. Ini nih, nyebelin orang-orang kayak gini nih. Terima kasih.
Oke, bentar lagi kita sampai ke tempat lo sebagai ya. Sip, sip, sip. Ramai banget ya musuhnya. Kita harus kemana nih? Oh, kesini ya. Oh, ada Red Captain di sini ternyata. Kita ulti aja ya, biar cepet. Sip, langsung mati kan. Kebuka. Ini ada potion di sini. Oke, kita bakal ketemu si Nobuna Gaudan ya di sini. Ini berarti Honnoji ya? Tapi Honnoji masa sama Oichi ngelawannya? Harusnya sama Mitsuhide ya? Kebakar kayak gini soalnya, kan Honnoji kebakar juga kastilnya. Oh gila dua-duanya nih orang. Kakak adik gila dua-duanya ya. Oke, kita lawan dia nih. Buset. Oh, sip, kenal. Nah, kena lagi. Oh, sip. Oh, sip, kena lagi. Waduh, susah juga nih orang ini. Buset deh kita kritis ya. Waduh dia pakai ulti nih Nobunaga nih. Tak. Ini lagunya di tune aja ya. Buset deh. Kita dikejar-kejar. Skip. Ah, kena lagi kau, Nobunaga.
Ah. Kita tinggal lagi aja ya. Sampai dia mati lah kayak gini terus. Oh, terus tembak-tembak terus, nggak bakal tembus tuh. Ah, sip, kena lagi. Mati nggak nih? Dia pakai ulti lagi nih. Mati dah, mati dah. Terakhiran nih, terakhiran. 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 Dia nggak mau ngedeket sih. Tapi sekali ketembak mati nih soalnya. Dia nggak mau maju loh, sialan. Ah, kita maju aja ya. Sip, mati nggak loh. Ah, selesai kan? Selesai belum? Ini si Oichi membalaskan kematian si Naga Masa kan? Naraba kisama ga nozomu chi o kizuki sono ten sei suru ga yoi kyoku daigo tenma o mati dia. Udah selesai berarti ini ya. Ini kan kapter kelima ya, kapter terakhir nih. Oh, ada cutscene animenya ya kalau di ending. Oh, beda ya kreditnya ya sama Ojiro sama itu di Naga Masa kemarin. Oh, kita nggak dapat emas tuh. Jahat banget. Oke, kita dapat kostum baru ya. Ranmaru ya. Shino. Ini Mitsuhide ya. Oke, kayaknya untuk video kali ini saya sudah dulu sampai di sini ya, karena udah selesai. Untuk video selanjutnya kita bakal lanjutin story yang di bawahnya lagi nih. Kan di bawahnya ada ini lagi nih. Nah, ada story lagi nih. 5 orang ya. Oke, jadi semuanya makasih yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke.